Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, di video kali ini aku bakalan mukbang kepala ayam crispy. Kepala ayam yang crispy gitu. Dan ditemanin oleh nih cabenya. Mana ya rasanya? Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video aku sampai akhir ya. Dan ya, nanti aku makannya makai nasi. Kira-kira gimana rasanya? Saksikan terus di video berikutnya. Oke, aku akan nuangin ininya, apa, cabenya di sini. Gimana ya? Aduh, kemana ya biar kelihatan cabenya? Di sini kali ya. Ini dia cabenya. Oh. Ih, kental banget, sumpah. Ih. Tuh lihat. Kayak mandi cabe nih. Nih. Wow. Wow. Mantap. Mantap banget. Habis kan? Coba aku cicipin cabenya. Gila, pedes banget. Sambal ini. Sambal terasi. Jadi sebelum aku mulai makannya, aku akan minum terlebih dahulu. Oke. Aku akan cuci tangan dulu, air kobokannya. Gila, sampai kepalanya nggak kelihatan lagi, semuanya udah terlumur sama cabai. Dan aku akan makan. Iya, ini dia nasinya. Gimana ya? Gini kali ya. Dah. Sebelum mulai, aku akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Aku akan nyobain. Ini dia. Mana ya rasanya? Crispy-nya. Coba bismillah. Enak. Mantap cabenya, aduh nyaman mencret. Cabenya nggak begitu pedes sih bagi aku. Nyangkut guys, ini mantap.
Ini lehernya. Aku suka ngigitin kayak gini, enak. Timbang dagingnya sih enak ngigitin tulang. Tahannya crispy. Dan kepalanya ini crispy banget, udah hancur, jadi dia tuh nggak terasa lagi kalau ini kepala ayam gitu loh. Dan bagi aku sambalnya kurang pedes sih. Bagi aku sambalnya kurang pedes, tapi lama-lama terasa pedes. Mantap. Wow. Ini guys. Mantap kan?
Mantap bang. Tapi lama-lama sambalnya pedes banget. Thank you.
Jadi sekian video dari aku, bila kalian suka jangan lupa klik tombol like dan komen di kolom komentar dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi membuat video terbaru lainnya dan aku lebih semangat lagi mengupload video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.